Yo, balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue lagi pengen test ride motornya Broncek. Ini nih yang Lexi yang gue review TA itu, yang dia menang road race podium ketiga. Yang dulu yang jokinya itu Bro Febi yang punya Keo Project. Ini jamnya ngaco nih anjing, masa jam 2? Bu, mau kemana bu? Benar ya. Yo, balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue lagi pengen test ride motornya Broncek. Ini nih yang Lexi yang gue review TA itu, yang dia menang road race podium ketiga. Ini motornya nih. Ini kita tarik ya, coba ya. Wow, lumayan kencang. Jadi kalau kalian yang belum nonton reviewnya, ini ada di apa sih namanya, di deskripsi gua cantumin yang review Lexi yang juara 3 podium. Ini lumayan mantap. Oh ya, ini motor ini di ini. Woi, mantap. Ini motor ini dicatnya di Keo Project ya. Pokoknya rata-rata yang motor gua review itu di Keo Project. Yang matic-maticnya nih. Tuh. Woi, mantap. Gila, ini kencang nih. Gila, mantap anjir. Ini tarikannya mantep ya. Cuman ini gas spontannya udah diganti nih. Tadinya ini pakai gas spontan, cuma udah distandarin. Karena katanya lagi pengen ini main standaran. Buat juga nih motor. Semoga audionya kerekam ya. Jadi ini motor ini udah 155 cc. Udah di bore up. Mantap nih. Kalau kalian yang pengen nanya-nanya soal modifnya, bisa hubungin Broncek. Ada di sini nih, apa sih namanya, IG-nya. Tuh, gila ini responsif banget ini remnya. Gasnya juga responsif. Ini remnya lumayan pakem nih, walaupun kayaknya udah standarin nih. Nggak tahu sih, gue belum lihat lagi. Ini gue ada di Jalan Yasmin. Wah, gila kencang motornya. Jadi gue lagi ngetes di jalan Soleh Iskandar, jalan baru ya. Ini karena jalannya lurus, bisa ngetes. Iya. Gila nih, kencang juga nih motor. Gue gak berani ngegeber. Soalnya ini cover filternya sama CVT-nya lagi dicabut, lagi dikarbonin nih sama Broncek-nya.
Cuman ini gasnya harus ditahan, kalau enggak mati nih. Enggak tahu gua settingan, gara-gara settingan apanya ini. Soalnya ini kan udah injeksi ya. Kita tarik. Kita geber. Kita geber di sini nih. Mentok di 97 nih. Katanya ngecek sih ini udah distandarin motornya. Gue gak tau masih CC-nya 155 atau enggak. Tadi gue geber cuman mentok sampai 97 ya. Wow. Ini knalpot juga udah ganti, bukan WRX lagi. Kayaknya apa sih namanya itu, kayak knalpot bobokan gitu ya. Oh ya, ini ya, jalan paling enak, salah satu jalan paling enak buat riding ya di Bogor. Ini paling gue cuma test ride, ngebut-ngebut doang ya, nggak banyak ngomong soalnya ini pengen ngerasain gimana sensasinya motor yang pernah naik podium di race, road race di Sentul. Yang dulu yang jokinya itu Bro Febi yang punya Keo Project. Untuk stop and go-nya juga ini lumayan kencang itu. Tuh, gila. Now. Coba nanti kita berhenti dulu, kita cobain dari 0 ke 60 lah. Cepet apa enggak ya? Kalau ke 100 kan tadi aja enggak nyampe 9, enggak cuma nyampe 97, enggak nyampe 100. Tadi gua udah apa sih namanya tuh? Gua geber. Lampu jauhnya mati sih. Coba kita tes ya. Ih, tapi ramai ini jalannya. Bentar, kita tes. Kita ngetesnya di sini aja nih. Dari 0 ke 60 ya. Berapa detik gua nggak tahu tadi. Oh, ini kencang anjir. Cuman stop speednya gua nggak tahu, ini tadi cuma mentok 90 aja. Coba kita kebutin di sini. Ada sel baru nih di jalan baru Bogor.
ini ada NMAX. Siapa tahu kepancing nih kalau gua gebar-gebar. Mantap bos, untuk nyalip-nyalip kencang juga nih. Gak nyampe 100 tapi ya. Susah banget nyampe 100-nya. Tapi untuk nyentuh ke 90 km itu lumayan kencang nih motor. Mungkin main di CVT-nya ya biar stop and go-nya enak. Ini Bogor udah gelap nih, gue nggak tahu ini hasilnya nanti bakal bagus atau enggak. Soalnya udah jam. Ini jamnya ngaco nih anjing, masa jam 2? Udah jam 6-an. Udah maghrib. Jadi udah paling segini aja ya. Ya gua ngebut-ngebutnya, aduh mati lagi motornya. Ini gasnya harus dijaga nih, kalau enggak mati tuh, kayak tadi mati tuh. Kalau macet, rada-rada ini juga nih, nguras bensin nih. Apaan tuh? Ini ada ibu-ibu nih, lelet anjir. Bu, mau kemana bu? Ini responsif banget ini gasnya, walaupun udah di standar ini, bukan gas spontan lagi. Mungkin nanti broncek pengen di apa sih namanya, dimodif lagi biar enak lagi motornya. Coba kita geber di sini nih. Wah enaknya, buat stop and go enak banget tuh. Gue geber-geber motornya. Tadi gue bilang jangan digeber-geber. Wow, ini suspensinya juga enak nih. Walaupun rada keras, cuman enak dia tuh. Udah sih paling segitu aja gua test ride motornya Broncek nih, Lexi 155, tapi nggak tahu sekarang udah di standarin katanya udah SS 25. Tapi ini motor bersejarah, ini punya historinya, dia juara FFA ya, gua nggak tahu tuh apa, pokoknya road race itu yang jokinya Bro Febi. Dan itu juga merupakan apa sih namanya itu, Lexi pertama yang menang road race ya. Di dan satu-satunya waktu itu motor Lexi yang diikut sertain di road race. Mungkin sekarang udah banyak ya. Maksudnya waktu road race itu cuman yang pakai Lexi itu cuman Bro Febi doang. Yang lainnya pada Aerox, NMAX. Ya udah paling segitu aja video test ride-nya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Gue pengen ngebalikin motor ini dan juga pulang juga nih, udah malam.
Jadi sampai di sini videonya, sampai jumpa di video selanjutnya.